Oke guys, selamat sore. Nah, ini di sini informasinya akan dibangun rest area mega proyek jembatan Kretek. Jadi di tempat ini, di sebelum jembatan Kretek ini, rencana akan dibangun rest area. Luasnya yang dibutuhkan kurang lebih 6.000 meter persegi di sini. Nah, sekarang tahapannya itu masih nego-nego harga karena harganya dinilai cukup tinggi oleh pembangun. Kisarannya kemarin saya tanya itu warga meminta 3 juta rupiah per meter persegi ini. Jadi kalau jadi dibangun akan di tempat ini. Ini persis berada di sebelah kiri menuju jembatan Kretek. Ini teman saya juga dapat orderan, disuruh mencari tanah kurang lebih luasnya 3.000 meter persegi untuk dibuat SPBU. Nah, ini saya berada di gerbang mega proyek jembatan Kretek. Proyeknya itu atau jembatan Kreteknya. Nah, sekian dulu informasi terkait dengan perkembangan dari pembangunan rest area kalau jadi loh ya di sini ini. Oke, sekian dulu, tetap like, komen dan subscribe-nya. Terima kasih.